Kalian pasti sering ya mendengar ataupun pernah mendengar dengan istilah garis panmok. Oke, garis panmok itu apaan sih? Kemudian apa hubungannya dengan persengketaan dan pertempuran antara Belanda dan Indonesia di awal kemerdekaan bangsa kita tercinta ini? Sebetulnya garis ini merupakan salah satu kunci ya dalam polemik persengketaan dan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Untuk itu, yuk kita ketahui bersama apa itu garis panmok. Namun seperti biasa, sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang baru nongol di channel ini, yuk ikuti channel yang selalu berusaha menyajikan konten-konten yang informatif, edukatif, dan inspiratif ini dengan cara klik subscribe-nya agar kami kedepannya lebih bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang berkualitas. Garis Panmok juga dikenal dengan garis status quo. Penamaan garis ini diambil berdasarkan nama gubernur jenderal terakhir Hindia Belanda, yaitu Hubertus Johannes Panmok. Garis ini juga disebut sebagai perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik pendudukan Belanda dan wilayah Republik Indonesia pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Perbatasan ini diciptakan setelah perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948 yang mengakhiri aksi polisionil agresi militer Belanda pertama. Walaupun kalau kita mau jujur, sebetulnya sebelum perjanjian Renville pun Belanda sudah merancang garis Panmok ini, tepatnya setelah pihak Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer Belanda pertama. Garis demarkasi Panmok ini sudah mereka deklarasikan dan mereka terapkan sejak 29 Agustus 1947. Namun memang secara de facto garis ini berlaku setelah disepakatinya perjanjian Renville. Sebagai informasi tambahan, garis Panmok ini dikelilingi oleh tanah tak bertuan yang mencakup wilayah sepanjang 10 sampai 15 km. Keberadaan garis Panmok ini membuat wilayah kedaulatan Republik Indonesia semakin mengecil, di mana wilayah Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan pulau di Sumatera. Daerah Republik Indonesia di Pulau Jawa sendiri hanya tersisa Banten, bagian ujung barat Pulau Jawa, kota di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan tidak termasuk kota pelabuhannya. Daerah Madura juga hanya sebagian, serta hanya sebagian ujung timur Pulau Jawa. Dan yang paling parah, Indonesia tidak mendapatkan wilayah utama penghasil makanan. Kemudian blokade oleh Belanda juga mencegah masuknya persenjataan, makanan, dan pakaian menuju ke wilayah Republik Indonesia. Hal tersebut sangat melenceng dari perjanjian dan kesepakatan sebelumnya, di mana pihak Belanda terus-menerus melanggar dan mencuri-curi kesempatan di saat bangsa Indonesia lengah. Namun menghadapi hal tersebut, pasukan gerilya Indonesia pun tidak kalah cerdik. Tentara dan laskar Indonesia menyusup ke belakang garis Panmok setelah mendapat perintah dari Jenderal Sudirman untuk kembali ke daerahnya masing-masing, yaitu surat perintah siasat nomor 1. Ya, yang namanya Belanda ya ingin menang sendiri. Mereka marah mengetahui hal tersebut sehingga mereka melancarkan operasi Kai, yaitu meluncurkan serangan dalam skala penuh untuk kedua kalinya, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 yang kita kenal dengan agresi militer Belanda yang kedua. Oke, itu saja pembahasan tentang garis Panmok, dan untuk membantu lebih memahami mengenai konflik Belanda dan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, bisa dipahami juga video saya yang lain dari mulai perjanjian Civil Affair Agreement, Philip Christison, Linggarjati, Renville, dan yang lainnya yang sudah ada dan bisa dicek di playlist ya. Oke, itu saja, dan mungkin banyak fakta-fakta lain yang belum diulas dalam video ini. Mohon maaf itu keterbatasan dari saya, karena jujur saya bukan ahli sejarah, namun manusia pembelajar yang menikmati sejarah. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kasih saran, ide, dan masukannya di kolom komentar demi perbaikan di video selanjutnya. Sampai jumpa, salam penikmat sejarah.